Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini atas berkenan izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa hadir di tempat ini bermujalasah, bermuajahah dalam rangka memuliakan dan memperingati yang pertama hari kelahiran manusia yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dirangkai dalam rangka acara Hari Santri Nasional 22 Oktober 2020, sekaligus dalam rangka Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2020 Masehi. Alhamdulillah, di tengah keadaan dunia saat ini lagi dilanda virus COVID-19 atau penyakit konora, corona alias konora ngaji, konora sekolah, konora segala macam lah. Semoga dengan perkumpulan ini, dengan banyaknya sholawat yang kita baca malam hari ini, dengan berkumpulnya umat Rasulullah bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah dengan lewat sholawat kepada Rasulullah SAW. Selamat datang Bapak Bupati Kabupaten Jepara yang alhamdulillah duduk bareng-bareng dengan saya malam hari ini. Tepuk tangan buat Bapak Bupati. Semoga dengan perantara berkumpulnya umat Nabi Muhammad malam hari ini, khususnya di Kabupaten Jepara, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa bersama-sama, karena kita yakin dengan kekuatan doa, satu orang aja berdoa kepada Allah, insya Allah doanya diijabah. Dengan ribuan ini berdoa bersama-sama, berkah maulidin Nabi Muhammad, berkah Rasulullah, semoga apa yang kita hajatkan terutama COVID-19 ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang lagi sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang sehat selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari majelis ini tambah sehat. Pulang dari majelis ini semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari majelis ini hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Pulang dari majelis ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ke depan Kabupaten Jepara semakin maju, semakin sukses dan semakin berkembang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum saya membacakan selawat, sebelum kita berselawat bareng-bareng, kita mohon beliau Bapak Bupati untuk memberikan sambutannya sepatah dua kata untuk menyapa masyarakat Kabupaten Jepara pada malam hari ini. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Habib Yainal Abidin dan seluruh para habaib, yang sangat saya hormati para alim, para ulama, para kiai, ibu-ibu nyai, semuanya saja, yang sangat saya hormati seluruh warga Guyangan dan sekitarnya yang hari ini
berkesempatan melakukan kegiatan yang sangat istimewa, memperingati Maulidur Rasul dengan semuanya diberikan kesehatan, kesempatan untuk melakukan silaturahim. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, yang pertama tadi jujur saya kaget. Kaget, Bib. Karena kebetulan di Jepara ini kami bersepakat jajaran gugus tugas mengeluarkan peraturan bupati, tepatnya nomor 52 tahun 2020 ini, untuk kegiatan sosial memang kita batasi. Tapi begitu saya mendengar tadi Habib menyampaikan kalau doa satu orang saja insya Allah dikabulkan, dan mungkin 40 orang ini akan lebih dikabulkan, saya yakin ribuan orang ini insya Allah dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga hari ini Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku, tentu kita di dalam melaksanakan satu kegiatan sosial, hari ini memperingati hari kelahiran seorang Rasul, Nabi terakhir kita, tentu senantiasa memberikan doa-doa, bersolawat. Namun Bapak Ibu sekalian, kami tetap mengingatkan, matur nuwun panitia yang senantiasa memberikan arahan kepada seluruh para hadirin ini untuk melakukan kegiatan kita dengan bermasker. Sambil berdoa, kita tentunya juga melakukan kegiatan ini secara zahir, tentunya kita harus melakukan dengan protokoler kesehatan. Makanya matur nuwun untuk semua panitia yang telah menyediakan masker kepada seluruh hadirin yang ada ini, bila mana memang belum ada masker, teman-teman panitia bisa memberikannya. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, hari ini di era pandemi memang semua wilayah, semua daerah, bahkan bukan hanya Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, seluruh Indonesia, tapi beberapa negara di dunia mengalami hal yang sama. Oleh karenanya, mari kita semuanya tetap mempunyai semangat memperjuangkan. Yang pertama, sambil senantiasa berdoa, kita terus juga melakukan semua kegiatan ini dengan protokoler, tapi semangat untuk melakukan kerja dengan etos kerja yang sangat baik, mempunyai satu harapan mimpi ke depan, ini harus kita utamakan. Utamanya adalah adik-adikku para generasi muda. Jangan pernah patah semangat, walaupun dalam era pandemi ini banyak hal yang memang hari ini berubah. Kebiasaan kehidupan kita juga berubah. Yang dahulu tidak pernah membawa masker kemana-mana, kita sekarang harus membawa masker. Ini jangan anggap hanya sebagai sebuah kewajiban, tapi kami minta semuanya menganggap untuk melakukan protokoler kesehatan ini adalah sebuah kebutuhan kita untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Betapapun besarnya jumlah para petugas gugus tugas, betapapun giatnya para petugas gugus tugas, kalau pribadi-pribadi kita tidak mau mematuhi itu, maka kita tidak akan mampu untuk menahan laju penularan COVID-19 di Kabupaten Jepara. Alhamdulillah bisa saya sampaikan, hari ini Jepara menjadi 5 terbaik di dalam rangka menangani protokoler kesehatan atau pencegahan COVID-19. Tentu ini semuanya adalah berkat kerjasama kita semuanya, berkat kerjasama para tokoh masyarakat, tokoh agama yang saling bersatu padu, bergotong royong, maka utamakanlah kegotong royongan kita di masyarakat. Namun demikian, kami tetap masih berpesan, jangan sampai kita yang hari ini sudah mencapai
angka terbaik 5 besar di Jawa Tengah ini, kemudian kita nanti akan turun kembali. Harapan kita tentu Bapak Ibu, khususnya para ibu-ibu ini yang mempunyai putra-putrinya juga mau bersekolah tentunya, agar supaya putra-putrinya bisa kembali menjalani pendidikannya, belajar mengajarnya dengan secara tatap muka. Karena hari ini Bapak Ibu, anak-anak kita khususnya mereka yang menempuh di jenjang pendidikan berikutnya, misalnya SD ke SMP atau SMP ke SMA, ini bahkan tidak mengenal siapa teman-teman yang seangkatan. Oleh karenanya kita terus berkeinginan, terus melakukan, terus bergandeng tangan dengan seluruh elemen, dan tentunya pada malam hari ini juga kita senantiasa semua berdoa agar supaya COVID-19 ini diangkat dari muka bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di Kabupaten Jepara, sehingga harapan kita semuanya untuk melaju ke depan dan mengisi kehidupan ke depan ini akan menjadi semakin baik dan semakin baik lagi. Amin. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, yang terakhir, kita memasuki musim penghujan. Tentu sesuatu ini banyak yang kita harus antisipasi. Utamanya Bapak Ibu yang kebetulan rumahnya ini mungkin atasnya ada pepohonan yang agak besar. Kita lebih baik untuk mengantisipasi atau sedia payung sebelum hujan. Kekhawatiran kita adalah ketika di rumah-rumah kita, dekat-dekat kita ini ada pepohonan yang besar, kalau kita tidak rampingkan, nanti kalau ada terjadi angin, mungkin itu akan bisa menimbulkan musibah di antara kita semuanya. Kemudian terus jaga anak-anak kita. Jangan sampai di musim penghujan juga mungkin ada selokan, kalen, atau bahkan kali, sungai yang besar. Itu kita jaga, jangan sampai anak-anak kita bermain di lokasi-lokasi yang membahayakan mereka. Tentu kami berharap Bapak Ibu semuanya, mari bersama-sama kita jaga anak-anak kita jaga lingkungan kita jaga saudara-saudara kita, agar supaya Jepara menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira itu sedikit pesan yang kami sampaikan di era pandemi ini. Harapan kami tetap semuanya kita harus tetap semangat. Perjuangan kita masih jauh untuk bisa mewujudkan Jepara ini menjadi seluruhnya sejahtera. Tentu dengan kerja keras kita, bersama-sama kita, kegotong royongan kita, sembari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah upaya-upaya dan kerja-kerja kita akan diwujudkan dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan jazakallah ahsanal jazak. Jazakumullah khair kepada beliau. Terima kasih yang besar-besarnya kepada Bapak Bupati Kabupaten Jepara yang telah memberikan sambutannya sekaligus memberikan arahannya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jepara untuk selalu tanggap dan antisipasi dengan kemungkinan apapun yang terjadi, terutama di musim penghujan nanti. Nek ono sing wite gedhe, wite ditegur dhisik ben ora ngambruke omahe karepe ngono. Nggih Pak Bupati, ngeten nggih. Menjaga bareng-bareng, dan kita berdoa mudah-mudahan beliau Bapak Bupati dalam menjalankan tugasnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan seluruh jajaran-jajaran beliau dari Muspika Kabupaten Jepara, Muspida Kecamatan, Muspida Kabupaten Jepara. Semoga seluruhnya diberikan tugas yang mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dalam tugasnya, dan diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.